masih di catatan seputar investigasi. Pemirsa, selalu berhati-hatilah dan waspada saat menjaga barang bawaan Anda. Aksi pencurian uang tunai dan telepon genggam terjadi di salah satu rumah sakit di Jombang, Jawa Timur. Ya, pelaku mengambil barang milik keluarga pasien saat korban tertidur di depan kamar perawatan. Aksi pencurian terhadap seorang keluarga pasien di rumah sakit milik pemerintah di Jombang, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Pelaku mengincar korbannya yang merupakan salah seorang keluarga pasien saat sedang tidur di depan ruangan perawatan pukul 1.30 dini hari. Dari aksi pencurian, pelaku mengambil uang tunai Rp600.000 serta satu unit telepon genggam. Rekaman dari sistem tersebut memang ada satu tindakan atau modus dengan operandi untuk pencurian kepada pasien. Untuk selanjutnya sudah klarifikasi dan sampai sekarang pun masih tetap dilakukan satu investigasi sampai benar-benar nanti terbukti dan nanti koordinasi sama keluarga. Untuk mencegah aksi pencurian yang sama terulang, pihak rumah sakit akan menambah petugas keamanan pada malam hari. Sementara itu, polisi masih melakukan penyidikan dan mencari keberadaan pelaku. Dari Jombang, Jawa Timur, Agus Suprianto untuk CSI RTV.